Yo halo semuanya, gimana nih kalian udah siapkah melihat Mahiru? Mahiru ini adalah Sayu versi alim, Sayu versi blonde, dan Sayu yang emang the real bener-bener malaikat. Jadi Sayu versi blonde ini dari anime Otonari no Tenshi-sama, salah satu anime baru yang dikabarkan bakalan tayang pada musim winter 2023 atau awal Januari tahun depan. Bulan lalu mereka itu udah ngeluarin trailer keduanya, jadi ya kalian bisa nonton aja trailernya. Ya Mahiru ini bener-bener dikatain mirip sama Sayu, karena ya bisa kalian lihat sendiri nih ya, yang beda itu cuma warna rambutnya doang, penampilannya itu mirip banget. Kenapa bisa mirip gitu? Karena anime Otonari Tenshi-sama ini satu studio dengan anime Higiru, yaitu digarap oleh Project Nomor 9. Jadi ya wajar lah kalau desainnya itu mirip-mirip, soalnya satu studio yang garap. Tapi jangan salah paham nih ya, persamaan Mahiru sama Sayu itu cuma ada di penampilannya aja. Untuk akhlak dan segelan itu beda cerita ya. Sayu bisa kita ibaratkan sebagai sukubus, kalau Mahiru ini adalah Tenshi-sama. Ya anime Otonari no Tenshi-sama ini bakalan mengandung adegan yang cukup mengandung banyak gula di dalamnya, dengan genre romance, komedi, dan slice of life dari adaptasi sebuah light novel. Btw, bahasa Indonesianya Otonari Tenshi-sama itu adalah tetangga malaikat. Jadi sinopsisnya gini, Amane Fujimiya bertetanggaan sama salah satu teman sekolahnya bernama Mahiru Shina. Mahiru ini dijuluki sebagai malaikat karena aura dan kecantikannya dimiliki. Jadi Mahiru tuh ibaratnya tuh populer banget di sekolahannya. Dari awalnya mereka yang tidak pernah berbicara satu sama lain, mulai saling berhubungan. Pada saat Amane pulang sekolah, dia tuh ngeliat Mahiru lagi hujan-hujanan sambil berwajah sedih. Dan dari sanalah cerita antar tetangga ini dimulai. Mahiru ini nanti akan disuarakan oleh Iwami Manaka. Mbak Iwami ini pernah ngisi Tohru dari Fruits Basket ya. Jadi ya cocok menurutku, soalnya sifat dari Mahiru itu hampir mirip sama Tohru. 11-12 ya, karakternya itu kalem dan baik hati gitu. Btw ada satu fun fact ya untuk Mahiru nih ya. Popularitasnya si Mahiru itu besar banget. Di Kono Like Novel Gasugoi tahun 2022 ini, Mahiru itu ada di top 1 dalam kategori Best Female di Like Novel. Jadi ya udah dipastikan Mahiru ini calon best girl. Ya kalau kalian romance enjoyer nih ya, gue bakalan saranin kalian buat nungguin ini anime di awal tahun nanti. Tapi nontonnya tuh harus sambil ngopi sih ya, biar nggak kena diabetes dengan damage cerita yang manis di dalamnya. Jadi ya sekian aja video kali ini. Makasih buat kalian yang udah nonton sampai habis. See you next video, bye-bye.